Lho, mbak ini jenis ngopo, mbak. Kenek. Oke, bertemu lagi di channel saya Diantara Motovlog. Ojo kendor, tetap gedor yuk lu. Iya toh. Iya ini. Munggah-munggah. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang saya jadwalkan hari ini, apa jenenge? Test ride MX. Weh, motornya jambak ya. Suaranya padat mendang. Oh ya, ini naik-naik aneh, enak ya. Seperti ya motor-motor dikasih underbun ya, tapi ini lebih pendek jadi untuk nikung-nikung enak. Terus ini giginya nyuta-nyuta terus karena ya masih berapa? Rasio 4 ya kayak itu saya tak coba nih. Oh iya, rasio 4. Terus si siapa Pino naik motorku, suaranya beda lho. Soalnya saringanku tak ganti, jadi suaranya beda. Ini dikasih petalit tadi kehabisan bensin ya. Ban belakang pakai apa sendiri? Pasti Pro. Yang depan pakai Corsa apa ya? MP Corsa Platinum ya. Lah gilangnya di mana? Sudah tega ngono toh, gilang. Gilang motornya belum jadi, Bro. Piye to iki? Gilang apa jenenge? Motornya ganti kampas kopling dari mau tak jak. Ini mau lewat plaza aja ya lur. Kok lewat plaza terus sama Mas? Lah sing cedak kono. Suarane dah. Dan woi, kucet. Ini selangor. Ini selangor, boy. Oh, kira radiatornya masih fungsi. Ini selang anu, ya, selang hawa. Merah air cooler. Selang hawa, ya. Kudune selang Adam, ya. Hawa lah, wedok. Hawa kan wanita, tapi kudune Adam. Lagi-lagi. Yo. Tas cilik SMP udah pinter modif nih. Tompaan enak ya. Yang penting itu kalau di jalan itu enggak gimana ya, enggak ugal-ugalan. Ya daripada mainan cewek ya toh. Saiki bingung aku lur. Wanita itu dikasih apa cowok yang main motor malah ditinggal, malah milih yang main wanita. Piye ro? Bingung aku kan. Oh, nok ning atasan iki. Nah, ya toh. Ini kompresi 11,5 jadi aman buat harian film ya, saya kira pistonnya film punya aku juga film tapi kompresi 12 udah hampir 5 bulan ini aman, belum tak servis besar ya motorku. Ini giginya pirat atau jadi ini hiji
wah gue kok ngasih penak banget eh cinta kamu nanti kok jamu kalau di close nggak pakai kopling itu malah nyantol gini dengat gini jeplak. Berapa kamu? Oh, Pak Tentara. Oh ya, Mas, filemu udah jadi belum? Belum, Lur. Filemku masih di tukang bubut ya. Masih apa bikin bos-bosan. Masih bikin bos-bosan terus besok. Besok bikin apa jenenge? Kuwi lho. Kan kalau velgnya NDM kan ya juga pakai piringan yang belakang. Ya belakang itu piringannya kurang geser ke kanan dikit, jadi bikin adaptor ya, bikin pangkon ya, terus pangkon dudukan biar agak kesini ya, nanti saya review ya kalau udah jadi. Tak kan itu masih warna biru, nanti tak coba warna biru patut ora lah. Terus kalau cocok ya udah biru, kalau enggak cocok ganti apa warna putih ya? Ini apa ngelewar? Bodi ini ngelewar ini. Coplok lo lah bodi kenapnya tau, gak dibaut tau. Ayo aku tak belakangan nih, nanti kalau rame-rame malah kenceng suaranya. Kamu nak kalon elo tak silek nang Pak Pit koyo jentrong. Jentrong iki apung, jadi enggak patut. Ya, cocoke naik emek lah kalau barang-barang kecil. Enmek itu kalau udah di oh no. Bola sama kerung gigi. Kesel. Ini tarik ane atasnya penak lor. Masuk bon ya. Jambak valen. Kok bisa ya? Tapi ini apa jenenge? Kampas koplingnya udah habis sih. Dan. Pena, enteng, motor enteng. Mantap. Tinggal ganti kok pas kopling enak motornya. Nah, iya toh. Gasnya belum pol, bro. Woi.
full jabak motor ini. Ini sekitar 2 juta ya mesin tok. Jadiin jadiin apa sini 150cc sekitar 2 juta. Murah toh, tapi belum CDI ya. CDI ini masih standar, kalau udah gantian masih pasti pena. Kayak motore Hanafi Coro ya lho, enteng ya, plok. Oh, ini sih toh. Belum pal ya guys ya. Ya gur minusnya gur kampas kopling karo kuwi. Sama itu minusnya kampas kopling sama TDI guran. Motornya jambak. Enteng-enteng. Perklepnya gua apa? Perklep. Heeh. Oh. Perklep. Oh. R15. Oh ya. Oh ya, perklepnya pakai R15. Lupa lu mana. Perklep R15 noken custom yo. Oh ya klepe ukurane yo lah ya. Standar ya. Masalahnya suaranya cilik urung gede. Coba tak gear nih ya. Standar. Woi, tapi jambak motornya. Enak sih, tombak-tombakannya kayak karung balasan yang enak. Suaranya mantep ya. Ini roliner tapi sarangannya masih full ya. Sarangannya ember berpol lur. Tapi kalau pengen berepol itu pakai CLD Monster atau pakai bocah bedok. CLD Monster atau apa itu? Ya kuwi krimpi CP3 itu. Yang sarteng lah. Cuma sartengnya so RRRR. Molinernya kalah. Oke, mungkin cukup sampai segini ya. Kalau yang ada yang ditanyakan langsung apa jenenge? Ditulis kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan, tunggu video saya selanjutnya.